Kanjas itu teman bermainnya Leika, guys. Teman bermainnya Leika. Kita ini aja yuk, Mbah, ke periksa. Tak anterin yuk. Coba aja. Ayo, Mbah. Biar ada obatnya, biar sembuh. Jangan lupa subscribe, subscribe, subscribe. Kalau nggak subscribe, awas. Gua bercandain. Halo guys, cuma sama Lika dan Bunda. Nah, hari ini kita mau ke Secang. Nah, Secang itu tempat tinggalnya Kakak Anjas nih, teman-teman. Di Secang itu ada bapaknya Kakak Anjas sama ada Simba. Simbanya Kakak Anjas. Kita mau berkunjung ke sana. Ayah mau kasih cerita nih, Kakak Anjas itu siapa? Kakak Anjas itu pekerjaannya sebagai barista di Skofi. Itu Skofi itu bisnisnya ya guys, bisnis kopi. Mantap. Kalian yang mau ngopi boleh loh ke Skofi, nanti bisa ketemu Leika di sana. Kadang-kadang ada Leika. Nah, Kakak Anjas itu jadi baristanya di sana, ngebar. Kakak Anjas itu udah tinggal di rumah kita tuh hampir 2 tahun deh kayaknya ya. Iya, hampir 2 tahun. Iya, guys. Tinggal bareng kita satu rumah. Nah, jadi Leika mau ngomong nih. Anjas itu teman bermainnya Leika, guys. Iya, teman bermainnya Leika. Sering aku jailin, sering aku gelitikin, sering aku ajak main game bareng ya. Sering aku umpetin HP-nya. Bruh. Terus pokoknya ada deh. Leika, ayah itu pernah sempat ke rumah Kakak Anjas nih. Pernah sempat ke sana. Kapan ya? Waktu itu nganterin Kakak Anjas lah ini ke sana. Ayah ngelihat rumahnya. Kalau lihat rumahnya, coba nanti Leika coba lihat rumahnya Kakak Anjas. Kakak Anjas. Aku sih belum pernah, cuman ayah doang yang udah pernah. Bunda juga belum pernah ke sana. Ini kita pertama kalinya ya, Kak? Ya, kita sekarang perjalanan ke Secang. Kita mau berbagi. Grebe. Kita mau grebek rumah Kakak Anjas. Leika ini penasaran nih, rumah Kakak Anjas seperti apa? Grebek itu apa? Grebek itu apa? Grebek itu kita dadakan datangnya ke Kakak Anjas. Jadi kita surprise dia. Ya, betul. Nah, surprise-nya dengan apa? Kita tadi belanja sembako, kebutuhan rumah. Ada apa aja, Leika? Ada apa aja tadi? Tadi kita beli telur, beli roti, terus beli beras, sama gula, sarden, susu, peralatan mandi. Kebutuhan itu kita bawain buat Kakak Anjas dan keluarga nih. Kita bawa sembako buat mereka. Semoga mereka seneng ya. Iya, betul. Semoga bisa bermanfaat untuk keluarga dan sebentar lagi mau lebaran. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Nah, ini kita perjalanan nih. Ini kita udah sampai di SCH nih, baru sampai SCH. Kita baru keluar dari kota Jogja. Semoga kita di perjalanan selamat. Amin. Sampai tujuan. Eh, kira-kira perjalanan dari Jogja ke Secang tuh berapa lama ya? Aku kan belum pernah ke sana. Mungkin 1,5 jam lah kalau pakai kendaraan. Oke, ini aku mau kasih lihat bagasi yang udah dibelanjain tadi ya. Nih, ada beras, Indomie, ini tuh, ini ada macam-macam yang tadi beli di supermarket, teman-teman. Pokoknya banyak banget ya. Tuh. Nah, kalian pokoknya nonton terus YouTube channel Leika. Oh iya, ini Sabrina juga mau kenalan nih ke kalian. Sabrina tuh doll serem. Nih, Sabrina juga mau tapi Sabrina kenalan yang nih. Ini cute. Sabrina mau kenalan nih. Halo, namaku Sabrina. Kamu puasa enggak, Sabrina? Kamu puasa, Sabrina? Tapi bohong. Sabrina enggak
udah sahur, iya. Sabrina. Sabrina itu keluarga kita. Oke. Okay. Oh. Berarti kita berapa orang? Berlima? Iya. Oke, guys, gitu aja pokoknya ya. Kalian nanti nunggu selanjutnya. Kita sampai di Secang. Udah sampai di Secang, di rumah Kakak Anjas. Terus ayah mau mencoba menghubungi Kakak Anjas dulu. Gimana ya? Kita telepon dulu nih, orangnya di mana nih? Gak ada sinyal, guys. Nomor yang kamu tuju tidak terdaftar. Oke, teman-teman, sekarang aku mau menghubungi Kakak Anjas nih. Hubunginnya susah banget. Pegang HP-nya. Halo. Halo. Di mana, Jas? Di mana, Pak? Ini lagi di rumah. Oh, lagi di rumah pas banget. Kakak Anjas lagi di rumah pas banget. Tanyain. Jemput Leka di parkiran mobilnya dong. Jemput iya, kita udah sampai depan rumah nih, daerah pekarangan rumah. Jemput ya. Di Secang? Iya, kita ada di Secang! Ayo sini, cepetan, jemput kita dong. Tuh, menghubungkan ulang. Emang di sini tuh sinyalnya rada-rada, guys. Rada-rada banget. Yaudah, kita yaudah, tunggu aja kita Kakak tunggu aja, semoga ya. Dia udah ngerti ya, kita ada di depan sini. Hmm. Semoga Kakak Anja sudah datang. Oke, kita tunggu dia. Ya, siap-siap ya. Maskermu mana? Tadi katanya dikalungin, mana ada nggak? Leka, maskernya mana? Lihat bunda. Maskernya mana? Ini. Nah, ini pekarangan dekat rumahnya Kak Anjas nih, sekitar sini. Kita aku jadi kaget. Ini kenapa? Kenapa dia? Tadi dia pikun nyariin masker. Sekarang dia kepanasan. Aku pakai masker dulu ya, teman-teman, karena kita mau berkunjung. Oh, itu tuh Kakak Anjas tuh. Oh, itu dia. Oh my god. Dari jejak sampai ke sini, guys. Tadi kita hampir kesasar ya. Kita hampir kesasar, bunda nyupir takutan. Mm-hmm. Jas, sini kita bawain sesuatu. Wih, gila sih, ini apa nih? Oh, buat Anjas nih. Gila. Nih, sini. Masya Allah. Aku aja yang pegangin ya. Pas Leka. Ini buat aku nih. Ini dari Leka ya. Iya, dari Leka. Langsung kita bawa. Aku main. Berat banget aja. 25 kilo itu aja. Ntar dia. Berat banget aja. Nih, aku udah bawa gembolan, Leka juga bawa gembolan. Aku gila. Terkejut. Aku terkejut. Esto. Halo. Gimana, Jas? Rumah Jas di mana, Jas? Masih lurus. Ah, ini. Oh, udah di rumah. Assalamualaikum. Tom. Assalamualaikum. Pak. Halo. Iya. Berkunjung. Iya. Ini kasih. Oh, sini ada telur ya, pegang.
UTB. Iya. Nah, ini rumahnya Kakak Anjas. Ini papanya Kakak Anjas. Tuh ada Simba. Halo, Mbah. Sehat, Boten? Oh, Boten lagi sakit. Lagi sakit, Mbah. Nggih. Niki dibetokke Leka. Ya wes, sekarang Leka mau nanya-nanya nggak sekarang nih? Leka mau nanyain apa? Biasanya Kakak Anjas kalau tidur di mana, Jas? Ini di kamar situ. Coba kasih lihat Leka dong, Jas. Kalau dulu kamarnya sini. Kalau dulu kamarnya di sini. Nih, ini kamarnya Kakak Anjas. Sana cobain. Nah. Tuh, ayo cobain. Agak alur ya. Leka gak berani, guys. Ini rumah Kakak Anjas nih. Ini Kakak Anjas kok bobo di sini. Tapi dulunya masih ketutup gitu atasnya. Oh, jadi robek gitu kan. Jadi kebuka. Oh, gitu ya. Oh, ini tempat tidurnya Simbah nih. Oh. Ini tempat tidur Simbah nih. Leka, gimana rumah Kakak Anjas menurut Leka? Hah? Iya toh, bagus kan? Bagus. Masih bagus, masih bisa di tempat tinggal. Mandi di kali. Hah? Mandi di kali, Jas. Belum ada kamar mandi. Lihat belakangnya, Jas. Kalau belakang apa-apa. Gak apa. Wah, ini nih dapurnya Kakak Anjas nih. Masih pakai ini cara jadul gitu. Jadi kompornya di sini nih, teman-teman. Siapa yang masih punya kompor kayak gini di rumah, coba komen ya. Itu terus apa lagi Kakak Anjas? Sudah, kalau yang sini kamar gudang sih. Gudang. Jadi, ada kamar mandinya. Oh, emang benar-benar gak ada kamar mandinya, guys. Dia mandi benar-benar di kali. Kita ini aja yuk, Mbah, ke periksa. Tak anterin yuk. Coba aja. Ayo, Mbah. Biar ada obatnya, biar sembuh. Oke. Oke. Ayo. Lemas banget itu loh. Oke, ini kita nganterin si Mbahnya Anjas ke rumah sakit. Oke, teman-teman. Kita di jalan nih. OTW cari rumah sakit terdekat ya. Iya, ini. Jadi yang apa? Mbahnya Anjas jatuh tadi malam. Di mana Jas jatuhnya, Jas? Di selokan. Jadi kan rumahnya Kakak Anjas itu lagi mau ber, tapi nggak seimbang jongkoknya jadi terus. Umurnya pinter bah? Wolong doso, 80 ya, wolong doso gijas. Si bah, karena umurnya 80 tahun jadi udah harus dipegangin. Tadi tongkatnya nggak dibawa ya? Ayo nak, enggak. Dibantuin si bahnya dong. Ini harus dibantuin dong. Ayo, kita udah sampai di Bubidan. Yuk kita langsung masuk aja teman-teman. Udah, sekarang pendaftaran dulu tuh Jas. Simba didaftarin namanya biar yang tahu kan Anjas. Oke teman-teman, kita udah pulang dari Bidan ya. Tuh udah pada di mobil juga. Iya. Semoga lekas sembuh ya Mbah. Buat kalian yang masih pada punya Mbah Kakung, Mbah Putri, dijaga baik-baik, dijaga baik-baik, dirawat, disayang. Ya, rumah Mbah Putri, Mbah Kakung kalian ada di mana? Ayo, boleh ya komen di bawah, komen di bawah ya. Dan komen sebanyaknya. Okay.
Alhamdulillah ya, udah tadi udah antar si Mbak ke mana? Ke dokter. Ke dokter. Oke. Okay. Cepat sembuh, bilang dong Mbaknya cepat sembuh. Cepat sembuh ya, Mbak. Ke sini aku mau ucapin sesuatu, Mbak. Makasih ya Leika udah ngasih sembako buat kakak sama si Mbak. Udah ya. Nganterin si Mbak ke bidan tadi meksain si Mbak. Leika baik banget ya. Itu kakaknya terkenal. Muka YouTube-nya Leika makin gede ya. Amin. Amin. Karena harus dukung Leika juga. Nih Mbak, kakak sembuh ya Mbak. Kalau diurang pun tentang si kaki ini matung bol. Gih. Nanti kabar-kabar lagi ya Mbak. Yeah. Oke. Okay. Leika pamit ya, Bah. Leika pamit, Bah. Iya, heeh. Oh, pamit dulu, dah. Oke, Jas. Kasih ya, Leika. Ya. Nih, Leika, kasih ke Mbah tangannya dong. Tangannya. Mbah, ini duitnya. Nih, buat si Mbah dari Leika. Oke, yuk kita pulang ya. Matur santi ya, Pak. Makasih banyak sama Om. Nggih. Makasih ya. Nggih. Pamit ya, Mbak. Ada, Mbak. Oke, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Bye. Bye dulu dong. Wow. Bye. Bye.